InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita yang telah terhenti beberapa bulan. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita dan kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali kuliah pengajian kita yang sebelum pada ini ana cerita tentang suwarun min hayati tabi'in, beberapa gambaran daripada kehidupan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tabi'in ialah orang yang hidup di zaman ataupun mereka yang hidup di zaman para sahabat. Diorang tak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'in ada dua kategori, kibaru tabi'in wa sigaru tabi'in. Kibaru tabi'in dengan mana tabi'in yang sempat bertemu dengan para sahabat yang veteran. Dia sempat bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan sebagainya. Sigaru tabi'in yang bertemu dengan anak-anak para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Amir bin Shurahbil radhiyallahu ta'ala anhu, al-ma'ruf bisya'bi. Nama beliau Amir bin Shurahbil, tetapi lebih terkenal dengan panggilan al-imamu sya'bi. Di siti sanawatin khalad min khilafatil Faruq ridwanullahi alaihi, lebih kurang 6 tahun setelah pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mana setelah Umar Al-Khattab menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 6 tahun. Wulida lil muslimin mauludun nahilul jismi dailul jirmi, lahirlah di kalangan orang-orang Islam di waktu itu seorang bayi, yang bayi ini lahir-lahirnya nahilul jism, kurus sangat macam tak cukup bulan. Dailul jirm, mana badan dah lah kurus kecil sangat. Kenapa dia tak cukup bulan ke? Tak. Zalika li'anna akhahu zahamahu ala rahimi ummihi falam yada' lahu majala lin-nubu. Dia ni dengan sebab dia kembur. Dia kembur tuan-tuan. Jadi kembur dia ni dikata li'anna akhahu zahamahu ala rahimi ummihi. Kembur dia ni conquer dalam rahim mak tu. Masa dalam rahim mak, kembur dia tu besar. Jadi dikepitnya adik dia ni atau kembur dia sampai budak tu kecil jadinya. Dengan sebab kembur tu besar. Falam yada' majalan linnumu, menyebabkan dia tak sebesar kembur dia ni. Lakinnahu lam yastati' ba'da dhalika an yuzahimahu la huwa wa la ghayruhu fi majalatil ilmi wal hilmi wal hifzi wal fahmi wal abqariyati. Walaupun masa dalam perut mak dia, kembur dia, kepit dia, menyebabkan dia tak cukup makan ke apa, wallahu alam, beranak-beranak kecil, kurus, cak beng. Tapi bila budak ni membesar, kembar dia yang buli dia dalam rahim mak tu kan, tak boleh menandingi dia pada segi ilmunya, akhlak dia, hafalannya, kefahamannya dan segi abqariyatihi. Apa abqariyah ni, panggil apa? Genius, cerdiknya dia ni. Gitu. Walaupun lahir tu macam tak cukup bulan, rupa-rupanya dia yang paling cerdik. Zalikum
huwa Amir bin Shurahbil al-Himyari al-Ma'rubi Sha'bi, dialah yang dikenali sebagai Amir bin Shurahbi, Amir bin Shurahbil al-Himyari al-Ma'ruf, yang dikenali dengan panggilan al-Imam Sha'bi. Nabighatul Muslimina fi asrihi, orang yang paling cerdik di zamannya. Wulida Sha'biyu fi Kufah wa fiha nasha'a, al-Imam Sha'bi dilahirkan di Kufah, Iraq, dan dibesarkan kat sana. Lakin al-Madinah al-Munawwarah kanat mahwa fuadihi wa matmaha nafsihi, tetapi hatinya cenderung nak sangat ke Madinatul Munawwarah. Fakana ya ummuha min hinin li akhar liyalqa sahabat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hati dia nak sangat ke Madinah untuk bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kama kana sahabatul kiram يأمون الكوفة ليتخذوها منطلقا للجهاد في سبيل الله أو دارا لإقامتهم. Jadi orang Kufah nak ke Madinah untuk apa? Untuk belajar bertalaki dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Manakala para sahabat Nabi pula ramai juga yang pergi ke Kufah untuk apa? Sebagai tempat transit untuk pergi berjuang berjihad fi sabilillah. Ya, dulu mana kita dengar para sahabat pergi makan angin, cuti, pergi melancong. Tak ada, tak ada. Mana ada, tak pernah dengar kan cerita para sahabat ke ulama melancong. Yang ada, jihad. Jadi diorang bagi diorang ni, berjihad itulah melancong. Gitu. Okey. Fa'utihalahu ayyalqa nahwan min khamsi mi'ati minas sahabatil kiram wa ayyaruya an adadin kabirin min jillatihim. Jadi dengan sebab para sahabat Nabi ramai yang duduk kat Iraq, pergi dekat Iraq dengan sebab berjuang berjihad dan sebagainya, di situlah Allah Taala memberikan peluang kepada Imam Sya'bi untuk berguru dengan ramai para sahabat yang datang ke Kufah pada waktu itu. Siapa antara sahabat yang sempat dia berguru dengannya? Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Sayuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi kata, akulah bandar ilmu dan Ali pintunya. Jadi nak masuk dekat bandar tu kena masuk ikut pintunya, mana kena bertalaki dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas, dan dia sempat berguru dengan pak cik Nabi, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, pak cik belah mak Nabi. Ia merupakan seorang sahabat yang mustajab da'wati, yang kalau diangkat tangan berdoa Allah makbulkan doa dia. Wa Zaid ibn Thabit, dan juga penulis Al-Quran Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ubadah bin Samit, panglima Islam yang terkenal, tinggi, sadu orangnya, kulitnya gelap, digeruni oleh tentera Rom, Ubadah bin As-Samit. Wa Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang berasal daripada Yaman, daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, lahirnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abul Hasan, yang sebagai pengasas mazhab akidah Al-Asyairah, yang kita dekat Ahlu Sunnah wal Jamaah ni, khususnya dekat negara kita Malaysia ni, kita punya akidah Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun apa nama, sorry, akidah Al-Asyairah wal Maturidiyah. Maturidi ni biasanya yang bermazhab Hanafi. Begitu juga antara guru dia Sayyiduna Abu Said Al-Khudri wa Nu'man bin Bishrin bin Bashirin wa Abdullah bin Umar anak Umar Al-Khattab wa Abdullah bin Abbas pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Adi bin Hatim wa Abu Hurairah wa Aisyah wa ghairihim wa ghairi abiyah. Kan kita sebut seorang cukup nama tok guru dia, abi tutup lah, cukup seorang aja ni, bukan seorang kan, dekat 10 orang semua nama
kibarus sahabati, maknanya al-Imam Syafi'i dikategorikan sebagai kibarut tabi'in, tabi'in yang veteran. Wa qad kana Syafi'i fatan mutawaqqid adh-dhaka', al-Imam Syafi'i seorang pemuda yang amat cerdik. Ayatan fi quwwatil hafizati wadh-dhakirati, antara tanda-tanda kebesaran Allah ada pada dia dengan sebab kekuatan hafalan yang amat luar biasa. Faqad ruya anhu annahu qala, al-Imam Syafi'i pernah berkata, ma katabtu sawda'a fi bayda'a qattu. Maksudnya apa? Ma katabtu sawda'a fi bayda'a. Aku tak pernah menulis dakwat hitam dekat atas kertas warna putih. Tak pernah. Maknanya dia tak pernah menyalin. Dia dengar melalui hafalan. Terus melekat, 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 melekat. Tak payah salin. Kita dengan salin, dengan rakam, dengan scan, dengan apa lagi? Lepas tu lupa. Ha? Benda, ha? Kan? Kita akhir zaman macam tu. Sebab banyak makan cekedis. Kita akhir zaman ni. La hawla wa la quwata illa billah. Orang dulu bersih otak, diorang bersih tuan-tuan. Kemuncup, otak kemuncup. Wala haddathani rajulun bi hadithin illa hafiztuhu, dan tak ada seorang lelaki pun yang menceritakan kepadaku satu hadis kecuali aku hafal masa tu juga. Wala sami'tu min imri'in kalaman thumma ahbabtu an yu'idahu alayya, bahasa mudahnya kata kalau orang cakap padaku sekali je tak payah ulang, tak payah ulang sekali je tak payah ulang. Ha, gitu kekuatan hafalan al-Imam Syafi'i. Kita siap ulang. Ha? Ulang. Tak faham, tak faham. Tak faham lagi. Lantak kola. Wa qad kana al-fata muli'an bil ilmi. Beliau seorang yang amat tekun menuntut ilmu. Orang dah cerdik, otak pick up, rajin belajar. Mabih lah. Kita dah lah malas pula tu. Cerah masa depan. Mashghufan bil ma'rifati. Mana suka sangat mendalami ilmu-ilmu. Yabzulu fi sabilihima an-nafsa wan-nafis, menghabiskan orang kata duit yang banyak untuk mencari ilmu. Idh kana yaqul, dia pernah berkata, law anna rajulan safara min aqsa asy-syam ila aqsa al-yaman fa hafiza kalimatan wahidatan tanfa'uhu fi ma yastaqbilu min umrih la ra'aytu anna safarahu lam yadhi'. Al-Imam Syafi'i pernah kata, kalau ada seorang lelaki bermusafir min Aqsa Syam, Aqsa Syam ni hujung Syam, contoh kalau border tu Iraq, border dengan Syria, border Iraq, border Turki, Jordan, border-border, kita ambil Iraq lah, Iraq paling jauh lah. Dia kata kalau ada orang yang datang min Aqsa Syam, daripada atas Syria, Syam, Iraq tu, dia pergi belajar sampai Aqsa Yaman, ujung Yaman, ujung Yaman saya tak tahu kat mana. Fa hafiza kalimatan wahidatan, dalam lama-lama pembelajaran pengajian dia, dia hanya hafal satu kalimah saja. Satu benda je, satu ilmu je dia hafal, dia tahu, satu maklumat dia tahu. Tetapi kalimah tersebut memberi manfaat pada masa depan dia, iaitu pada hari akhirat dia. Dia pegang tu je, satu tu je. La ra'aitu anna safarahu lam yadhi', bagi aku perjalanannya tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab akhirat tu yang paling utama, kan? Walaupun kata kau ni belajar lama, tu je yang kau tahu, tu je, itu yang kau amal, tu je lah. Tapi dengan sebab amalan tu, tuan-tuan, dia selamat besok dekat hari akhirat. Maka orang ni tak sia-sia langsung perjalanan dia. Kita banyak ingat tuan-tuan, macam-macam, tapi nak beramal tu masalah problemnya, kan? Waqad balagha min ilmihi annahu kana yaqul, antara kehebatan hafalan al-Imam Syafi'i, dia kata aqallu shay'in ta'allamtu asy-syi'ra, aqallu shay'in ta'allamtu asy-syi'ru, benda yang paling remeh, benda paling kecil aku belajar ialah ilmu syair. Walau syi'tu la ansyatukum minhu shahran duna an u'ida shay'an mimma ansyatuhu, dia kata kalau kau nak aku boleh bacakan syair kepada kamu selama sebulan tanpa aku ulang syair yang sama. Dia hafal syair tu,
Dia boleh baca selama sebulan tanpa henti, tanpa diulang syair yang sama. Tuan-tuan faham ke tidak cerita aku ni? Faham? Tak pun nak faham. Aku pun tak faham juga sebenarnya. Nak bagi tahu, syair kan panjang. Kan? Kalau kita belajar dekat ma'had tu kan, dia panggil mutun, matan. Awalu hasahihu wahwa matasal isnaduhu wa lam yushadza au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi. Itu baru dua bait syair. Panjang lagi kan. Itu kalau bab mustalahul hadis. Kalau bab apa tu, wal warithuna min rijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahara, itu bab harta petaka. Lepas tu bab akidah, nahu. Dia kata aku boleh baca selama sebulan tanpa henti, tanpa aku ulang bait syair yang sama. Maknanya kuatnya hafalan dia, melekat. Subhanallah. Zaman sekarang tuan-tuan, ada tak ulama macam ni? Ada. Apa nama syekh tu daripada yang duduk Morocco tu? Syekh Said Kamali. Oh, dia power, muda lagi orangnya, 30-an. 30-an rasanya ataupun awal 40-an. Mungkin awal 40-an. Anda kalau tengok YouTube dia, kata dia ni otak apa ni, ya Allah. Syair dia pelik-pelik, Arab dengar menganga, Arab pun tak faham. Nak bagi tahu powernya hafalan dia. Dia ulama yang terkenal Morocco. Dia ni mengajar, dia panggil dekat, dia panggil kerusi Imam Malik. Dekat masjid tu ada kerusi Imam Malik. Kan orang Morocco, kan orang Morocco bermazhab Malikiyah. Jadi kerusi tu tak ada orang boleh duduk kecuali orang yang betul-betul mantap ilmunya. Ha, gitu. Wa kana tuqad lahu halqatun fi jami' al-Kufah. Dan al-Imam Syabi dia ada mengajar dekat Masjid Kufah. Falyataffu an-nasu hawlahu zumaran zumaran. Dan orang yang datang belajar bertalaki dengan dia punyalah ramai. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya'un yaruhuna wa yaghduna baina azhurin nas. Dan masa dia mengajar tu, para sahabat Nabi berlalu lalang tengok. Kadang-kadang para sahabat pun duduk singgah bertalaki dengan al-Imam Syafi'i. Bal inna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sami'ahu dhat marratin yaqussu 'ala an-nas akhbar al-maghazi bi khafayaha wa daqa'ikiha. فأرحف إليه سمعه وقال لقد شهدت بعض ما يكثه بعيني وسمعت بأذني ومع ذلك فهو أروى له مني. Satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Kufah dan masuk ke dalam masjid. Kebetulan al-Imam Syafi'i tengah mengajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk dengar. Dia dengar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu tabi'in. Abdullah bin Umar kibaru sahabah. Anna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia dengar je. Dia dengar. Dia kata apa? Dia bisik orang sebelah, dia kata apa? Laqad syahidtu ba'da ma yakusu bi'ainaya wa sami'tu bi'udhunaya. Apa yang Imam Syafi'i cerita ni, sebahagian yang dia cerita tu, aku pernah tengok dengan mata kepala aku dan aku pernah dengar dengan telinga aku. Tentang sirah peperangan Nabi SAW. Walaupun aku pergi perang, aku pergi, aku tengok dengan mata, aku dengar dengan telinga aku, tapi cerita dia lebih detail daripada aku. Walaupun dia tu tabi'in, dia tak pergi perang, tapi dabit dia, kuatnya ingatan dia lebih hebat daripada aku yang pergi perang. Aku pun lupa. Siapa je yang pergi perang? Siapa lagi? Contoh gitu. Macam mana? Macam dia ingat. Subhanallah ya. Itu orang panggil kurniaan Allah kepada al-Imam Syafi'i. Macam dekat Mesir tu lah yang ana pernah cerita dekat tuan-tuan, nama Syekh Abdul Hamid Kishk, kan, seorang ulama Mesir yang buta tu. Dia buta Syekh, tapi kalau dia cerita bab perang Nabi, macam kita duduk dekat medan perang. Kalau dia cerita tu, macam kau tengok wayang. Power. Allah Ta'ala kurniakan ke dia, orang kata ingatan luar biasa. Subhanallah. Wa syawahidu sa'ati ilmi Syafi'i wa huduri zihnihi gharizatun wa firatun min dhalika ma rawahu an nafsihi. Keluasan ilmu Imam Syafi'i, kekuatan ingatan dia, antara yang diceritakan
Cerita ni Imam Syabi sendiri yang cerita. Cerita apa? Atani rajulani yatafakharan. Satu hari ada dua orang lelaki datang bertemu aku dan masing-masing ni berbangga dengan kabilah masing-masing lah. Kabilah aku begini hebat, kabilah aku begini hebat. Duk fight ceritalah. Kan ada ulama, ada mujahid dan sebagainya. Ahaduhuma min Bani Amir yang bertekak doang ni. Satu ni daripada kabilah Bani Amir. Wal akhar min Bani Asad. Satu lagi daripada kabilah Bani Asad. Wa qad ghalaba al-amiriyu sahibahu wa 'ala alayhi. Lawan. Lelaki daripada kabilah Bani Asad ni kalah. Sebab Bani Amir ni cerita macam-macam lah kehebatan kabilah dia, keturunan dia, pahlawan dia. Wa akhadahu min thawbihi wa ja'ala yajuruhu nahwi jarran wal asadi makhzulun amamahu yaqulu lah. Jadi bila orang daripada kabilah Bani Amir ni menang berdebat dengan Bani Asad, dia pun tarik mamat ni. Oh, ikut aku. Nak bagi tahu dia power kan. Ikut aku. Jadi mamat yang kalah ni pada kabilah Bani Asad ni macam malu-malu bawa pergi jumpa Imam Syabi. Dan lelaki pada kabilah Bani Asad ni kata apa? Dak ni lepaslah aku, tak payahlah lepaslah aku gitu. Wal amiru yaqululah. Lelaki Bani Amir ni kata apa? Wallahi la ad'uka hatta yahkuma Syabi li 'alaika. Demi Allah, aku takkan lepaskan kau sehingga Imam Syabi menjatuhkan, kata bukan jatuh hukuman, makna nak kata siapa lagi hebat, kabilah kau ke kabilah aku. Dia dah menang lah, tak puas hati nak bagi tahu kabilah lagi power, kabilah Bani Amir lagi power. Faltaftu ila al-amiri wa qultulah da' sahibaka hatta akuma bainakuma. Lalu Imam Syabi kata, wahai lelaki daripada kabilah Bani Amir, lepaskan kawan kau tu yang Bani Asad yang kalah tu, lepaskan dia. Aku akan tengok siapa yang lebih hebat di kalangan kamu. Suma nazatu ila al-Asadi wa qultu lah. Lalu aku pun tengok dekat lelaki yang kabilah Bani Asad yang kalah ni. Aku tanya ke dia, mali araka tatakhazalah. Kenapa kau ni aku tengok teruk sangat ni? Tatakhazal macam hina sangat, kalah teruk sangat. Kan? Dulu kau kan power, contoh macam Selangor kan, dulu power Piala Malaysia berapa kali juara Piala Malaysia Selangor? 20 kali. 30 kali. Tanyalah orang saya 8 jangan. Orang veteran yang ada buka kedai dekat PKRS pun ada kan powernya. Tapi sekarang lawan dengan kelab boleh kalah apa barang. Ha, nak bagi tahu kan. Jadi kenapa engkau ni teruk sangat ni? Apa pasal kau ni down sangat? Syabi pun start. Dia kata apa? Walaqad kadat lakum mafahir sittun lam takul li ahadin minal arab. Wahai lelaki Bani Asad, kau kena ingat. Dalam kabilah engkau, kabilah Bani Asad, ada 6 kemuliaan yang mana 6 kemuliaan ini tidak ada di mana-mana kabilah Arab. Alamak kau. Nganga mamat daripada Amir. Aid, lain macam. Tadi dia rasa dia power dia kan. Dia ada mat kilau, mat santau semua dia ada kan. Power semua. Sekali rupa-rupanya, Imam Syabi kata, tak, kabilah Bani Asad lebih hebat. Ada 6 benda yang ada dekat kabilah dia, kabilah lain semua tak ada. Maknanya apa tuan-tuan? Ingatan dia tu. Apa dia? Awaluha, yang pertama. Anahu kanat minkum ra'atun khatabaha sayyidul khalqi Muhammad ibn Abdullah fazawwajahu Allah iyyaha min fawqi sab'i samawatin. Yang pertama. Dalam kabilah Bani Asad, ada seorang wanita, seorang perempuan yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dikahwini oleh Nabi, Sayyidatina Aisyah pun ada. Quraisy kan, Hafsah daripada Makhzum, Umar Al-Khattab, Quraisy jugalah kan, tapi kabilah-kabilah yang besar itulah. Jadi banyak je isteri Nabi ni, tapi kenapa yang ni special? Kenapa? Apa special dia isteri Nabi ni yang daripada kabilah Bani Asad ini? Nabi meminang dia. Fazawwajahu Allahu iyyaha. Allah yang kahwinkan Nabi dengan perempuan itu. Allahu Akbar. Siapa dia? Innaha ummul mu'min Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala. Beliaulah Sayyidatuna
Zainab bintu Jahshin. Kan Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Itu kan Sayyidatina Zainab ni kan dia nak ke Nabi. Asal cerita, cerita tu ada khilaf ulama, tapi dia nak ke Nabi. Tapi Nabi kahwinkan dia dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Zaid bin Harithah tidak sekufu dengan Zainab bintu Jahshin. Zaid bin Harithah anak maula lah. Maula ni makna apa? Hamba yang dibebaskan daripada keturunan hamba. Jadi Zainab Quraisy. Jadi dia punya level dia tinggi. Orang kata tak sekufu lah macam gitu. Jadi kahwin dengan Zaid bin Harithah sekejap aja. Lalu Allah Ta'ala pun ringkaskan cerita tu kan. Nabi SAW kahwin dengan Zainab. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran, falamma qada Zaidun minha. Ya, apabila setelah selesai urusan Zaid dengan Zainab bintu Jahshin, zawajna kaha. Dua maf'ulun bihi. Zawajna kaha. Kami kahwinkan kau wahai Muhammad dengannya, dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahshin. Jadi dhamir ha tu kembali kepada Zainab bintu Jahshin. Apa kata Imam Syafi'i? Ini kemuliaan pertama dalam kabilah Bani Asad yang tak ada pada mana-mana orang perempuan. Alamak. Yang satu tu pun dah kira 10-0 dah tuan. 10-0 dah. Allah kahwinkan kau, jangan main-main. Fakanat hadhil ma'tharatu liqaumika walam takun li ahli al-arab ghairikum. Inilah keistimewaan yang paling besar dalam kabilah Bani Asad yang tak ada pada mana-mana kabilah, khususnya di kalangan orang perempuan. Itu baru pertama. Yang kedua, annahu kana minkum rajulun min ahli al-madin min ahli al-jannati yamshi 'ala al-ardi wa huwa ukasha bin mihsan. Di kalangan Bani Asad ada seorang lelaki yang Nabi kata dia ahli syurga, tetapi dia masih hidup di atas dunia. Dia tengah berjalan, dia berjalan kaki kulu kili, pergi pasar, pergi kerja, pergi masjid. Nabi kata dia ahli syurga. Dia ahli syurga daripada kabilah mana? Kabilah Bani Asad. Siapa nama dia? Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Kan dia yang kata, yang Nabi kata di akhir, di hari akhirat nanti umat aku akan masuk syurga tanpa hisap. Kan seramai berapa, 60,000. Riwayat yang lain ada sebut, tapi dia sebut 60,000 tu. Jadi bila Nabi kata macam tu dalam masjid, Nabi kata akan masuk di kalangan umat aku syurga, masuk syurga tanpa hisap 60,000. Okay, Syekh turun angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Saya. Jadikan saya di kalangan 60,000. Nabi kata anta minhum, engkau termasuk. Bila dia angkat tangan je dapat, sahabat lepak kat tangan, kita orang nak juga. Nabi kata sabaqakum Ukashah tu, engkau orang lambat, Ukashah dapat dulu. Alamak. Lambat Syekh. Tapi sahabat tetap masuk syurga. Tapi Ukashah tu special sebab dapat jaminan awal. Garanti kau, garanti tu. Dia kuluki dia, ni ahli syurga, ahli syurga ni yang main-main. Kabilah mana? Kabilah Bani Asad. Dan beliau syahid ketika peperangan menentang tentera Musailimatul Kazzab. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Imam Syafi'i? Dan orang macam Ukashah pada Bani Asad tak ada pada kabilah yang lain. Wasalis, anna awwala liqa'in, anna awwala liwa'in uqida fil Islam kana li rajulin minkum huwa Abdullah ibn Jahsh. Yang ketiga, Nabi kata dalam sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sariyah, sariyah ni peperangan yang Nabi tak pergi, awwalu sariyatin awwalu liwa'in, panji peperangan pertama yang Nabi serahkan kepada seorang sahabat untuk mengetuai sariah tersebut, peperangan tersebut, ialah sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Jahshin radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dia ni daripada mana? Kabilah Bani Asad.
dia orang pertama pegang bendera perang dalam sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang pertama. Ni cerita ni sebelum perang Badar. Yang keempat, anna awwala maghnamin qusim fil Islam kana maghnamuhu. Harta rampasan pertama dalam sejarah Islam. Harta rampasan pertama dalam sejarah Islam apa dia? Peperangan yang tadi itulah yang diketahui oleh Sayyiduna Abdullah bin Jahshin, yang Nabi bagi panji perang dekat tangan dia. Lepas tu dia pergi perang, dia menang, dapat harta rampasan pertama. Harta rampasan pertama itulah daripada siapa dia? Daripada Abdullah bin Jahshin, daripada kabilah Bani Asad. Yang kelima, anna awwala man bay'a bay'ata ridwan kana minkum faqad ja'a sahibukum Abu Sinan bin Wahb ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjanjian bay'atu ridwan pada tahun 6 Hijrah, akhir 6 Hijrah, dicerita pasal perjanjian Hudaibiyah, kemudian berlaku bay'atu ridwan, perjanjian ridwan, orang yang pertama berbai'ah untuk hidup semati dengan Nabi, untuk membalas dendam atas kematian Osman bin Affan dalam kurungan. Mana apa dalam kurungan? Orang kata apa? Sayyidina Osman mati kena bunuh dekat kota Makkah. Tak keluar-keluar apa cerita. Dia hantar Sayyidina Osman untuk masuk ke dalam Makkah untuk berbincang dengan orang Makkah bagi mengizinkan Nabi dengan para sahabat untuk masuk ke Makkah buat umrah Hudaibiyah. Tapi tak dibenarkan. Osman tu duduk lama dalam kota Makkah. Sahabat-sahabat tunggu apa cerita, senyap, call-call tak angkat, WhatsApp tak balas. Apa cerita ni ha, berdebar para sahabat. Lepas tu orang viral kata, orang buat cerita, Sayyidina Osman dah mati kena bunuh. Kena bunuh! Wah, Nabi pun bengang lah. Nabi pun himpunkan 1,500 para sahabat yang datang niat nak buat umrah tu untuk buat apa dia? Perjanjian Bay'atul Ridwan. Perjanjian untuk mendapatkan keredaan Allah. Mati, pertahankan darah orang Islam. Jadi orang yang mula-mula berbai'ah dengan Nabi, siapa dia? Abu Sinan bin Wahb daripada kabilah Bani Asad. Puh, dia ingat kau Arab syekh kabilah banyak. Kau bukan cerita Melayu. Tak ada benda kita Melayu-Melayu lah. Jawa dia duduk Jawa. Jawa dia ada berapa, berapa bahagian Jawa? Ada apa? Tiga. Totok, ngenceret. Lagi apa? Jawa totok, Jawa ngenceret, Jawa enggak entah. Nah, gitulah kan. Banjar, Banjar Alai, Banjar Masin, lagi apa? Ganu ada Ganu. Ganu ada benda bawah. Gitu. Orang Arab kabilah dia besar bang. Beranak pinak. Semua kabilah ni ada keistimewaan masing-masing yang kabilah lain tak ada. Dia ingat. Kau jangan main-main. Abu Sinan bin Wahb hulurkan tangan pada Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ubsud yadaka ubayyaka. Ya Rasulullah, berikan tangan kau pada aku untuk aku berbaiat pada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata, alamaza, untuk apa? Atas dasar apa baiat ini? Alama fi nafsika, aku baiat pada engkau ya Rasulullah untuk diri engkau, atas diri engkau. Maka Nabi kata, wa ma fi nafsi, apa maksud engkau berbaiat atas diri aku? Apa dia? Ataupun untuk diri aku, apa maksud baiat kau tu? Dia kata maksudnya fathun au syahadatun, sama ada Allah beri kemenangan ataupun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata na'am, ya, fabaya'ahu, maka Nabi terima bai'ah tersebut. Makna apa? Sama ada kita menang ataupun kami syahid ya Rasulullah. Bila dia Abu Sinan tu start bai'ah tu tuan-tuan, Abu Sinan bin Wahb ni start bai'ah macam tu, semua para sahabat 1,500 ikut bai'ah Abu Sinan tu. Apa kata Imam Syafi'i? Keistimewaan itu tidak ada pada kabilah yang lain kecuali pada kabilah Bani Asad. Wasadisah, yang keenam, yang akhir, anna qaumaka Bani Asadin kanu su'al muhajirin yauma Badrin. Yang keenam, kabilah Bani Asad dalam peperangan Badar merupakan singa yang amat berani yang tak ada pada mana-mana kabilah. Kabilah Bani Asad sesuai dengan nama kabilah Bani Asadin. Apa makna Asad? Singa. Singa kan. Kita Bani Qittah.
kucing. Ha, gitu. Jadi dia kata dalam perang Badar yang banyak melawan orang kafir yang cukup berani ialah kabilah Bani Asad. Fabuhital amiriyu wasakata, lalu Amir, apa kabilah Bani Amir action kan yang kata dia ada pula bla bla senyap tu. Kan dah menang, action lagi. Ha, kita tanya. Jadi kita berhentilah sampai kat situ. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung lagi tentang Al-Imam Syabi radhiyallahu ta'ala anhu insyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Aku liqawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, ilal ladhina amanu wa amilu salihad, wa tawasa bilhaqi wa tawasa bil sabr. Allahumma innaka afun karimun jawadun halimun tuhibul afwa fa'afu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis sawab. Takbir.